Wedan, guys. Kalian pasti tahu ini di mana. Ya, aduh. Oke, ini malam hari nih, udah mulai jam 11:30 tapi masih ramai nih. Tapi saya harus balik nih karena saya mau istirahat. Oke, guys. Uset, kita on beat sampai di sini. Kita on beat, guys. Kita on beat modern. Mantap. Oke, guys, kita on beat. Nah, baru saja, wah, ini kurang terang ya, guys. Nanti saya terangin. Oke, guys. Balik maning game channel Fadil Wiryansa on beat Maxim. Waduh, aku saiki lagi nang daerah Bogor, guys. Bogor kota. Lihat buriku, guys. Tugu Kujang. Aduh. Yang udah pernah kesini Tugu Kujang, orang Bogor, assalamualaikum sadayana Bogor kota, Bogor kota. Oke, guys, saya mau berbagi tips buat teman-teman. Ini saya on beat nih, saya mau pulang, saya udah off beat, udah capek sekali. Sekarang saya mau balik istirahat, ya kan, perjalanan kurang lebihnya ada sejam. Takutnya kalau saya ini udah malam banget lah, besok terus lagi di pagi hari, pokoknya saya harus istirahat. Kalau enggak, saya nanti bakalan sakit. Nah, kalau nanti sakit saya nggak bisa bikin video, ya kan? Oke, sebelum saya mau lanjut ke videonya, saya mau berbagi beberapa tips tentang seputar ojol Maxim. Saya pengen tahu di video ini sekarang saya pengen tahu teman-teman ya, berapa like yang didapat dari video ini, dan kalian berkomentar teman-teman semuanya driver ojol dari mana, dan kalian biasa on beat di mana dan dapat berapa, bisa komen di bawah. Oke, guys, sambil jalan ya karena saya harus mengejar waktu. Oke, guys, sambil jalan sambil menikmati jalan di Bogor, ya kan? Oke, yuk kita jalan. Cus. Oke, guys, ya, kita sambil jalan arah pulang ini ke kota. Oke, saya udah pinggiran. Saya udah biasa nih kalau di Bogor di malam hari orderannya agak delay-nya agak lama, guys. Ya. Sekarang terus kalau sampai jam 12, kenapa, Bang? Ya, ada beberapa tuh kan masih ada driver-driver yang masih jalan, ya kan? Ada beberapa tips. Saya mau berbagi beberapa tips ya buat teman-teman semuanya. Beberapa tips itu bagaimana sih kita dapat on beat atau kita bermain on beat di malam hari. Nah, triknya seperti apa? Tipsnya seperti apa? Yang pertama ya, untuk on beat di malam hari teman-teman itu harus pilih area ya. Area yang seperti apa sih, Bang? Yang harus dipilih ya, teman-teman harus bisa milih. Salah satunya adalah memilih area yang apa ya? Area yang ramai, ya kan? Area yang ramai. Kenapa area yang ramai? Pilih area yang ramai itu dan aman untuk teman-teman on beat biasanya ada di daerah-daerah mall-mall yang sudah mulai tutup. Begitu. Biasanya mulai tutup jam 10 hampir jam 11. Terus ada tempat-tempat keramaian lagi di mana yang masih biasanya kafe-kafe dan warkop-warkop. Nah, itu biasanya saya sering banget dapet tuh yang seperti itu. Oke, paham ya? Yang kedua itu teman-teman juga harus memperhatikan keselamatan. Apa sih maksudnya memperhatikan keselamatan. Nah, untuk memperhatikan keselamatan itu teman-teman harus teman-teman, saya agak bingung ini, saya harus ngambil yang mana. Oh, kiri kanan. Saya kanan, guys. Ya, apa tadi terakhir yang kita baca, yang kita bahas, yang kita ya, teman-teman harus baca kondisi ya teman-teman.
kondisi lalu lintas seperti apa, masih ramai enggak, masih kondusif enggak, ya kan? Karena kan di jalan itu kejahatan itu mengintai kita yang ada di jalan, teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan keselamatan teman-teman sendiri ya, jangan barbar juga. Jadi sampai tidak memperhatikan keselamatan teman-teman sendiri, ya kan? Teman-teman, yang ketiga adalah teman-teman harus memperhatikan ketersediaan penumpang, ya kan? Sebenarnya jam-jam segitu itu masih produktif nggak sih? Masih ada penumpang nggak sih? Masih ada orderan nggak sih? Ya kalau biasanya yang malam-malam yang seperti ini nih biasanya adanya food. Nah, maksim itu terkadang untuk food jarang banget ya, karena kan masih talangan. Oke guys, jadi lebih baik teman-teman main di siang hari, itu lebih profit ya guys. Ya, untuk yang keempat, nah ini saya lagi ada di wilayah kebun raya kali ya. Apa-apa, pokoknya saya masih di Bogor nih. Saya sambil jarak ala pulang. Oh, Istana Bogor guys, tuh. Saya masih di sekitaran Istana Bogor. Wah, masih panjang sekali. Ya, nomor 4 itu gunakan fitur keamanan aplikasi, teman-teman. Waduh, saya bingung. Beloknya ke arah mana ini ya? Aduh. Saya kemana? Sini aja lah. Mana? Halo teman-teman, assalamualaikum di wilayah driver Bogor ya. Saya udah jarang banget ngelihat driver Maxim nih. Tuh. Udah jarang. Ya, teman-teman harus gunakan fitur keamanan aplikasi. Dalam artian, teman-teman itu harus pastikan menggunakan fitur kayak keamanan yang tersedia gitu loh. Apa sih maksudnya yang tersedia? Ya teman-teman lihat aja aplikasinya, kan banyak tuh. Ntar dulu guys, gue bingung nih, orderannya lewat mana ya? Orderannya lewat mana? Pulangnya lewat mana nih? Aduh, teman-teman biasa lewat sini, lewat mana nih, arah ke Tangerang guys? Saya ngeliat pelang dulu. Ya pokoknya lihat teman-teman, untuk yang poin keempat teman-teman ini aja ya, fitur-fitur keamanan teman-teman bisa dilihat sendiri di taksi driver Maxim ya kan. Terus, oh ini guys, Jogorawi warung jambu, air mancur warung jambu. Berarti kita ke arah kiri. Ah, nih ada Jakarta, Bogor. Oke, berarti kita ke kiri. Nah, nomor 5 teman-teman ya. Waduh, nih. Sambil santai, mudah-mudahan gak ada suara angin yang bising-bising. Yang kelima teman-teman harus perhatikan estimasi waktu ya. Kayaknya kalau misalkan udah malam, mendingan teman-teman udahlah on beatnya di offin aja, off beat gitulah. Karena teman-teman probabilitasnya kan kecil ya. Kecuali di daerah Jakarta teman-teman ngalong nggak apa-apa, ini di Bogor begini sepi. Orang-orang Bogor aja, driver-driver Bogor aja kalau ada ke Jakarta ya kan. Iya. Abang nggak ada driver yang main di Bogor ya? Ada, pasti ada gitu kan. Cuma tuh kan masih ada, cuma probabilitasnya kecil tuh. Itu Maxim itu. Nah, oke. Nah, yang kerennya lagi teman-teman di nomor 6 ya. Nomor 6 harus digaris bawahi. Nomor 6 harus teman-teman teman-teman harus kalau teman-teman gini, lampu merah guys. Soalnya saya pakai stang satu doang tuh. Nah, teman-teman itu harus perhatikan orderan. Kita ke depan aja guys. Kita arah ke lurus berarti ya. Oke, kita lurus saja. Jadi nomor 6 guys. Nomor 6 itu teman-teman bisa ngalung sampai begini, jam segini mau nungguin gak apa-apa.
Karena apa, teman-teman? Gini, kalau teman-teman mempunyai pelanggan, nah dalam arti pelanggan tuh pelanggan offline ya guys, pelanggan offline atau pelanggan yang online, kan ada bisa ditentuin juga tuh biasanya orderan jam berapa, jam berapanya bisa teman-teman ambil tuh, kalau misalkan mau jam 12, jam 1, jam 3 gitu. Karena saya udah dari pagi, jadi saya harus pulang dulu meremin micek. Bahasa orang Jawa Timur itu micek guys. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya. Kalau misalkan, asik nih. Bogor ternyata malam-malam masih asik ya. Cuma saya udah capek ya. Nanti besok ketemu lagi di Bogor lah ya. Teman-teman, poin nomor 6 itu kalau buat ngalung itu poin yang sangat-sangat-sangat menguntungkan ya. Apalagi teman-teman kalau misalkan sering nganterin orang malam, komunikasi dengan customer baik, teman-teman bisa untuk ditawari untuk menjadi ojek offline-nya atau pelanggannya. Kalau misalkan teman-teman mau, nggak apa-apa, sekalian arah balik gitu. Oke guys, udah seperti itu saja. Aku harus, udah lobet guys. Aduh, lobet lagi. Mengerti ge, Jakarta. Oke, wow, masih jauh guys, lurus aku. Saya harus hati-hati di sini. Ini air mancur. Oh, saya pernah di sini nih sama Bambang nih. Pernah saya ke Bogor sama Bambang di sini nih. Nah, Bambang itu saudara saya. Sepupu. Oke, guys, yaudah seperti itu aja nih, teman-teman. Saya harus menggunakan handphone dengan baik untuk apa namanya? GPS ya, karena di depan sana itu apa ya? Banyak jalan-jalan yang rawan ya teman-teman. Kalau malam hati-hati, utamakan keselamatan ya dibanding kecepatan teman-teman semuanya. Kalau malam kayak gini agak cepet sedikit nggak apa-apa. Oke, teman-teman semuanya, matur suwun yang sudah nonton sampai saat ini, sampai detik ini, sampai video dan suara saya sampai sekarang. Terus teman-teman menikmati video ini, silakan teman-teman buat subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Kalian driver ojol dari mana, jangan lupa ya teman-teman, saya pengen tahu video ini dapat like-nya berapa. Yuk tekan tombol like teman-teman semuanya. Thanks for watching. Ajak kelalen ngapak main ke penak ya. Untuk driver, pejuang keluarga, pejuang jalan, salam satu aspal. Utamakan keselamatan teman-teman, karena teman-teman semuanya sangat berharga buat keluarga. Oke, utamakan keselamatan dibanding kecepatan. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak kelalen ngaplok ya guys, men ke pena. Oh ya teman-teman, jangan lupa buat posisikan rezekinya buat saudara-saudara kita yang kurang mampu, apapun itu. Oke guys, bye-bye. Bogor, suasananya dingin sekali. Dingin.